Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Andika Al Service. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat power supply sederhana ya untuk pemula. Dan untuk para master bisa tulis kritik dan saran di kolom komentar ya. Karena saya juga pemula. Untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan dan di sini saya menggunakan ampere voltmeter digital ya. Dan pastinya sebuah step up, di sini saya menggunakan step up 5 ampere. Dua warna soket banana ya. Dua buah soket buaya, lalu on off kecil seperti ini, soket USB ya, konektor USB saya gunakan untuk charger HP atau yang lainnya, pastinya juga kabel. Dan beberapa skrup seperti ini ya, dua buah knob untuk setelan volt dan ampere. Karena di sini potensio seperti ini cuma bisa mentok seperti ini ya, potensio jenis ini cuma bisa mentok, tak bisa diputar terus. Di sini saya gunakan potensio seperti ini. Ini bisa terus diputar ya, tanpa bisa berhenti. Untuk mengakalinya, saya copot bagian potensio ini ya, depan ini dan knob depan. Jadinya seperti ini. Nah, cara buatnya bisa simak videonya nanti ya. Ini nanti saya lem. Dua buah ya. Dan konektor buat
input ya, supply input untuk step up, dan pastinya saya di sini juga sudah siapkan adaptornya. Di sini saya menggunakan adaptor seperti ini ya. Untuk masalah output terserah ya, karena ada sudah ada step up. Di sini saya menggunakan ini DC 24 volt, tapi ampernya kecil ya. Nanti kita saya colokan gini. Dan yang terakhir ada sebuah box seperti ini ya. Saya nanti akan lubangi untuk tempat soket banana dan potensio, ampere meter digital, dan on off. Sebelum kita rakit, saya jelaskan untuk bagian ampere meter digital ya. Ini ada 5 kabel. Kabel hitam besar ini untuk min input ya, untuk bagian step up. Dan kabel hitam ini sama, ini satu jalur kecil ini. Ada kabel merah kecil, ini untuk supply ampere meter digital ini ya. Dan kabel kuning ini untuk setelan voltase. Kabel merah besar ini untuk setelan ampere atau min kedua. Langsung aja kita tes, dan sebelum kita pasang kita harus kalibrasi dulu ya. Harus kita sesuaikan menggunakan multimeter. Untuk kalibrasi saya gunakan modul charger seperti ini ya, voltnya kecil. Silakan. Yalah. Min input saya colokan di bagian kabel hitam besar ya. Dan merah kita colokan ke merah. Nah, udah nyala. Jika kita satukan yang kuning, dia akan tertelan nilai voltnya ya. Nah, saya menggunakan adaptor HP. Nah, tertera 4,34 volt. Sebelum kita pasang, kita kalibrasi dulu dan sesuaikan dengan multimeter. Kita cek menggunakan multimeter. Untuk menyetel voltase atau ampere di belakang ya. Ini ada dua buah potensio kecil. Yang bawah ini voltase, yang atas ampere. Kita satukan kabel hitam multimeter ke min ya. Dan merah ke sini. Satukan kabel merah kecil dan kuning. Tidak sama ya, kita harus samakan dengan yang berada di multimeter. Coba kita putar bagian belakang.
samakan voltasenya. Jangan dipaksa ya, hati-hati. Nah, saya putar sedikit sudah berubah ya. Cuma selisih 0,01 ya. Anggap aja sudah sama. Nah, itu sama ya. Sekarang kita lepas. Dan sekarang kita kalibrasi ampernya. Untuk mengkalibrasi ampere, di sini saya gunakan baterai ya untuk pengecasan ini. Caranya kita sambungkan plus baterai ke kabel kuning dan merah kecil, lalu kita satukan dengan input plus ya. Lalu bagian multitester kita pindah kabel merah ke sini. Lalu kita sambung min kabel hitam multitester ke min kedua ya, kabel merah besar. Di multitester tertera 0,23 ampere, tapi di bagian ampere meter digital 0,34 ya. Kita putar bagian setelan ampere. Kita samakan dengan yang berada di multitester ya. Kita putar ke kanan. Sudah sama ya, 0,26 ampere, 0,26 ampere. Kita tinggal rakit ya, kita lepas. Sebelum kita rakit, kita lubangi ya, kita lubangin boxnya. Di sini bagian apa itu, ampere, volt ampere meter digital. Di sini potensio, dan di sini soket banana, di sini on off ya. Langsung kita lubangi. Cara melubanginya menggunakan bor dan sebuah cutter. Nah, ini sudah saya lubangi ya. Saya melubanginya menggunakan bor dan cutter. Kita pasang. Kita pasang ini ya. Kita pasang di sini. Artinya kurang besar sedikit ya. Kita perbesar sedikit.
Sudah masuk, lalu kita tancapkan on off-nya di sini. Kita pasang bagian ini ya, bagian input supply. Dan bagian tutup belakang juga sudah saya lubangi untuk penempatan step up dan soket USB ya. Sini. Untuk merakit potensialnya kita lem dulu menggunakan lem G. Lalu kita solder bubble di bagian on off ke input ya, soket input supply. Kita solder dan kita potong, jangan terlalu panjang ya. Kita pasang kabelnya semua. Dan kita rakit bagian kabel untuk output ya, soket banana dan capit buaya.
Lalu kita lepas dua potensio yang berada di bagian step up ya. Kita jumper menggunakan kabel ke potensio yang kita buat tadi. Lalu kita solder di bagian USB ya, untuk ground di GND dan plus di pin VBUS ya. Lalu kita tes step up-nya dulu ya, kita colokkan bagian input. Kita nyalakan indikator hijau menyala ya. Coba kita tes tegangan. Sembilan volt ya. Coba kita putar potensionya. Sudah bisa turun naik ya. Berarti berfungsi. Kita matikan lagi. Di sini saya akan potong saja bagian ini ya, kabel hitam ini yang kecil. Saya gunakan cuma kabel dua ini. Lalu kita pasang ke sini ya, ke bagian tutup belakang. Cover sini. Lalu kabel merah besar kita sambungkan ke output min ya. Lalu kabel hitam besar kita sambungkan ke min output ya, min output supply, tap up.
Lalu kabel kuning dan merah kecil kita sambungkan ke itu, ke output plus ya. Lalu kita sambung untuk supply step up ya. Kita tancapkan lalu kita tes sebelum kita pasang cover. Nyala ya, tuh. Coba kita tes bagian USB ya. Bagian USB apakah berfungsi? Nyala ya, berarti berfungsi. Coba kita tes untuk tes baterai ya. Tancapkan soket banana. Pengetesan baterai hampir sudah jalan ya, tuh berarti sudah berfungsi semua. Kita tinggal pasang skrupnya, lepas, dan di sini saya sudah pasang skrup covernya ya, dan sudah saya geser bagian ini yang tidak pas, ini sedikit kelebaran, tapi gak apa-apa. Kita cek lagi, kita colokkan supply input, kita nyalakan, nyala, kita pasang knobnya ya. Kita setel di 5 volt, 4 volt aja. Tes untuk mengecas baterai ya. Hampir sudah jalan,
Berarti sudah berfungsi normal. Kita coba bagian ya, bagian apa USB. Kita coba buat menyalakan step up ini. Apa itu modul CES? Nyala. Sudah berfungsi semua. Dan demikian video dari saya kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen, pastinya juga subscribe. Terima kasih sudah menonton.